tanya-tanya apa gitu tentang album Terbify S1 atau tentang MPB Covid ini, kalian boleh bahas aja tanya ya. Ini mumpung kita eksklusif lah, jadi kita masih mau spill-spill dikit nih, walaupun cuma sejam lagi, tapi kalau kalian menanya-nanya atau misalnya ada backstory yang kalian penasaran di album Flash One atau di single video Covid-nya, boleh tanya-tanya ya. Kalau spill album bener banget tadi. Iya, oh, sudah 350 ya. Wow, wow. Hai Skybee. Hai. Oh, secepat itu kak. Hai. Thank you. Iya, ada Kak Anita. Anita, terima kasih. Terima kasih. Dari Jawa Tengah hadir. Bagus. Hai Jawa. Jawa Timur. Timur. Solo. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kita belajar Jawa. Kamu nonton ga biasa? Lusa. Tapi besok kita ada meet and greet juga. Iya besok bis. Buat yang di Solo boleh banget datang ke meet and greet kita. Besok yeah. Buat daftarannya lainnya kalian bisa langsung aja DM ke Starby Official, oke? Okay? Yeah. Kalau nanti ada cek di apa sih namanya? Di bio. Di bio. Kan yang buat blog kita. Hah? Highlights. Highlights. Ya. Yeah. Thank you. Jadi gue tuh ngomongnya kencengin dikit please, gak kedengeran. Oh iya. Oke. Okay. Skybee, make some noise. Fun fact tentang album ini dong. Fun fact tentang album ini dong apa? Boleh dari Anabel. Anabel kasih fun fact dong tentang album Fly S1 ini, our first album. Iya apa? Oh aku tahu. Apa ya? Kita collab. Ya, bisa. Bisa. Fun fact-nya ada dua lagu yang ditulis sama songwriter-nya Twice dari Korea. Soalnya dia bukan dari Korea sih, tapi dia suka nulis musik buat K-pop. Iya. Terus apa lagi? Apalagi ini dua, ini belum nih. Fun fact-nya di lagu-lagu sebelumnya kayak Time to Fly, Cheesecake gitu kita pakai apa namanya unsur tradisionalnya kan kayak di koreo. Kalau sekarang kita beda ya, unsur tradisionalnya nanti ada di makanan di dalam. Koreo juga ada sih, koreo ada, makanan juga ada. Jadi benar-benar kayak makanan kan kita belum pernah ya makanannya benar-benar makanan tradisional yang masukin, jadi ini kayak kita try something new. Jadi nanti kalian yang tahu kalau atau misalnya makan tuh dari daerah kalian bisa banget kalian komen eh itu aku suka makan itu gitu. Yeah, yeah. Karena itu semua makanan yang ada di dalam MV ini kita suka semua. Iya. Yeah. Efeknya apa lagi ya? Efek jalan dulu ya? Iya. Apa lagi ya? Sebenarnya pengen apa ya efeknya tuh apa sih, bingung banget kayak kegercepan segercep-gercep mungkin menurut aku ya. Oh efeknya berarti ini ya. Dibuatnya benar-benar kayak pasti bukan padat gitu loh ya kan. Iya ya, ya. Betul-betul karena bener gak sih kayak sih. Karena kita dikejar waktu juga kan buat yang belum ikut meet and greet kemarin tuh kita ngejelasin kalau apa sih persiapan album itu benar-benar padat banget. Dari mulai apa sih namanya? Take vokal. Jadi abis kita take vokal lagu satu udah langsung belajar lagi buat lagu kedua, lagu ketiga, terus aja kayak gitu. Apalagi yang sekarang lagunya tuh banyak full Inggris. Iya. Terus kayak dari photoshoot sama ke persiapan-persiapan lainnya tuh kayak rapet banget gitu. Iya, bener banget. Hello. Kita selalu bacain komen sini. Kayaknya salah satu kostum kalian juga terbuat dari unsur Indonesia ya? Iya. Iya, jadi di MV kita ada kostum yang berbau batik. Berbau batik. Indonesia, nasional. Yaitu batik maksudnya. Iya. Nanti kalian bisa lihat di MV-nya. Iya, karena itu salah satu kostum yang menurut aku lucu juga sih. Iya, simpel modern, lucu. Itu modern tapi ada batiknya.
simpel. Cuma kan batik sih, itu kain tenun. Oh, tenun ya? Kan kayak kalau di Time to Fly atau di yang lain itu kayak ada motifnya. Nah, ini tuh kayak simpel banget, tapi jujur ya aku suka deh. Udah sempat ada dari teaser ya yang waktu part kamu ya? Oh iya. Oh iya. Spill harga album. Harga album bisa dimulai dari kisaran. Gue aja belum tahu. Belum tahu pastinya tuh. Iya, belum tahu pastinya kisaran ya. Kisarannya menurut kita dari kita dari up to bukan up to 3 ya, di atas 250. Di atas 250. Iya. Jadi nabung dari sekarang karena enggak langsung beli, jadi PO. Iya, PO. Jadi nabung dulu, mungkin pakai Shopee Pay Later ya. Udah gak sabar ada photocard. Ada di dalamnya pasti ada poster. Dan di album kita nanti banyak pernak-perniknya ya. Iya. Iya. Oh, iya, iya. Jadi iya. Menurut aku karena ini apa ya, pertama ya. Iya. Pertama kita keluarin album, kalian harus banget buat beli buat PO karena menurut aku juga pengen gitu. Iya, aku juga pengen punya. Iya, aku juga pengen punya karena dalamnya apa tuh? Iya ada itu ya. Katanya yang nanya juga nih kayak favorit song kalian di album ini tuh apa sih? Satu-satu. Semuanya kita suka tapi yang paling ya. Yang paling. Ya. Kalau aku Rooftop. Dah, kan satu paling yang satu. Rooftop. Dia mikir lagi. Aku Rooftop. Iya sih, aku juga Rooftop lagi. Kan yang paling kan? Iya, yang paling. Aku juga Rooftop. Iya, okay, berarti kita sih mereka samurai close. Iya, tapi soalnya keren. Samurai close juga. Kayak apa Bidi Pop sama Bidi Pop itu beda. Ya. Beda kayak sebenarnya gini, gitu. Jadi di album kita ini Bidi Pop itu adalah lagu pertama yang kita work gitu. Yeah. Jadi kayak lagu pertama yang benar-benar kita udah take duluan, kita bikin MV duluan dan lain-lain. Lagu sisanya itu adalah B-side yang menyusul. Makanya kita kayak masih terpatok sama lagu-lagu yang lebih baru kayak Rooftop sama Samurai karena kita baru banget belajar itu, jadi kayak masih lebih new lah. Kalau Pinkpop itu kayak kita udah dengerin tahun udah lama, ya, udah dari bulan lalu gitu, jadi kayak udah sebenarnya bukan bosen sih, lebih ke karena udah denger yang baru, jadi pasti yang baru yang baru tuh kayak semakin baru emang semakin ya, semakin terus kayak menurut aku di album ini tuh kayak ada genre baratnya ada, kayak lagu slow galau nya ada, lagu kayak yang Time to Fly, yang kayak Rooftop gitu. Iya, ada lagu yang single along gitu. Iya, kayak seru, apa story. Iya, tapi lagu yang kalau lagu yang paling catchy buat didengarin apa kak? Story of Us. Menurut aku yang story of catchy. Story of Us. Story of Us. Tapi semuanya catchy semuanya. Cuma kalau di album ada cheesecake juga sih. Iya. Ada cheesecake. Yang kayak benar-benar kalian bisa dengerin kapanpun dan dimanapun tuh kayak Story of Us, Cheesecake gitu tuh masih kayak kalian bisa dengerin aja gitu. Cheesecake masuk gak ya? Masuk. Cuman kayak paling kayak you're catching tuh. Iya. Pokoknya kayak karena aku punya teman yang benar-benar tergila-gila banget sama Cheesecake. Dia muter benar-benar selama 5 hari Cheesecake terus. Oh iya. Aku lihat kan aku mana di. Coba menurut dia muter dari pagi sampai malam. Wow, komen menurut kalian apa sih yang paling catchy yang sebelumnya yang belum keluar ya? Yang lima single kita ya. Cheesecake, Touch the Sky, Tattoo Fly, Kalau Menanggu, Baby Drama. Ada juga yang nanya, apa bedanya lagu Time to Fly versi live dan versi biasa? Nanti kalian denger aja. Iya. Soalnya kita gak akan spoiler, karena bentar lagi keluar jam 12 malam. Iya. Yeah. Album digitalnya, jadi kalian harus langsung dengerin aja semua lagu-lagunya. Yang pastinya versi live pas versi kita lagi live. Iya. Iya, yeah. Tapi live-nya gimana? Iya. Siapa tahu ada arrangement yang iya, beberapa dari kalian lebih suka versinya mungkin lebih kayak ini band aku lebih kayak band misalnya ya. Jadi you got options. Wow, lucu banget. Thank you Poker Seria. Thank you. Kesnya aku udah denger yang Poker Seria ini nyariin kamu terus guys dari mana guys. Oh iya. Hai. Hai Poker. Hello. Thank you. Menurut kalian lagu yang biasanya tersusah nih di album ini apa? Dance-nya tersusah. Tersusah? Iya, tersusah dong. Satu, gak usah satu dari iya. Yang tersusah. Kan aku pilih pop. Susah ya, yang susah. Iya sama, aku juga pilih popin. Aku juga pilih popin. Only because dance break-nya mau nangis banget. Ini loh, I was so for you. Susah.
K-pop. Belum apa, belum apa Ibu Chelsea. Ya kan yang udah ada ya udah. Tapi kalau aku tetap pasti Ibu Chelsea. Pasti Ibu Chelsea sih. Karena variasinya benar-benar banyak banget. Kayak astaga. Tapi sebenarnya kalau misalkan udah bisa, udah biasa tuh kayak enggak sesuka itu sih. Iya. Tapi untuk sama belajar tuh enggak kayak ditahan gitu kan. Terus lihat di depan kita ini udah ada tadi kan sering yang bilang Hai Geja iya udah ada premiumnya dan bakalan langsung banget jam 7 malam ini kalian langsung ke aplikasi sebelah buat nonton di situ rap dan kita sebelumnya ada premiumnya juga rap paling susah Princess Summer rap buat kalian aku apa ya Princess Summer itu gimana hey. Oh, itu pasti. Soalnya aku tuh mau kayak lebih dapat ya. Kalau aku sama Rai sih benar-benar. Kalau aku tuh karena nadanya di bawah tapi ada di atas juga. Tapi enggak, dia tuh nadanya di bawah tapi pembawaannya tuh harus kayak cempreng kayak di atas gitu jadi itu susah buat aku ya. Menurut aku buat yang album ini yang baru-baru ini pasti kalian lebih sama apa liriknya. Oh, yes, soalnya kita juga ngapalin part kita aja kayak butuh waktu apalagi kalian ngapalin satu lagu gitu jadi kayak ngapa ekstra ya tapi bener sih Princess Summer soalnya kayak suara kayak tau kan ngapalin part apa yang apa sih untuk nyanyinya juga pernah aku Princess Summer ada iya untuk nyanyinya juga iya sih karena Princess Summer itu sangat padat dan naik banget tadanya kayak tiba-tiba di bawah tapi cepet naik banget gitu iya jadi emang menurut aku lagunya overall emang Princess Summer paling susah. Berarti kalau buat menurut ini nih para vokal lain ya. Yang paling susah lagunya yang mana? Princess Samurai. Samurai dibanding Pidi Popit. Sepanjang itu nama Pidi Popit. Pidi Popit itu tinggi. Kayaknya kalau gua sama aja sih. Kayaknya kalau gua Pidi Popit sama Samurai sama aja deh. Bentar deh ya udahlah. Pidi Popit itu iya sih. Kalau Jisha juga ada jalan sama dari Pidi Popit. Iya, jalan sih. Iya. Iya. Keren banget, tapi kok Princess Samurai itu bagian itu beneran abis nafas iya, nafas dia tuh harus panjang sekali menit sama lagi iya harus kayak minimal bisa nahan 5 menit lah iya, lagu itu nyanyi air penting jadi kayak bisa nyanyiin lagu tuh tanpa nafas tarik nafas sih cuma sekali full English gak kak? Iya, full English buat Rooftop, Princess Samurai, sama Rooftop sama ini, Story of Us juga oh iya. Kalau Pedi Popit, dia kayak ada yang nanya juga gimana perasaannya bisa collab sama Pupu? Oh, iya seru banget ya. Pas kita pertama kali ketemu, iya lucu dia kayak pakai apa sih? Animasinya tuh gitu. Terus dia kayak wink kita itu kayak dia baik banget dan lucu banget. Terus kita bisa dapat kesempatan buat collab sama Hobo pasti kita seneng banget, kita happy dan semoga collab ini nanti kalian banyak yang suka ya karena versinya berbeda dari yang kita berempat sama yang Fit Kobo itu beda. Yang pastinya Kobo ikutan nyanyi ya. Iya, buat kalian penasaran juga Kobo nyanyi bareng Starby nanti jangan lupa buat cek. Jam 12 malam. Di semua digital platform. Hal terkocak waktu shooting apa? Ini kita boleh spill. Boleh. Wow. Terkocak waktu shooting. Lucu banget ya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Ada korun. Yang kocak ya, bukan yang lain-lain ya, yang kocak. Yang kocak itu oke, ada kocak. Ini kita take it seriously banget. Soalnya benar-benar gue padat banget ya. Iya, buat ini kayak aduh, enggak ada waktu bercanda dulu. Apa? Kayak enggak ada waktu. Karena kita benar-benar 24 jam ya, seriusnya. Sebenarnya kocak yang bisa dimana sih? Itu menurut kita kocak. Coba menurut Jari kan kesel ya. Tapi anyway, sebenarnya pas udah terjadi sih pas itu jadi kita panik gitu. Iya. Guys, katanya kita mau say thank you dulu udah 1000 kak. 1000 kak, 1 kak. 1000 kak. Maaf banyak banget ya. Mau 1000 apa? Thank you buat 1K penonton. Thank you guys. Thank you. Thank you Jen. Sebenarnya ada yang seru sih. Seru. Serunya kita naik ke Hana. Thank you, Mas Kio. Thank you, Mama Spasti. Kita sambil naik ke Hana gitu sambil nunggu giliran kita.
lanjutin ya. Iya. Aku kan kita bawa HP. Dari POV bawah tuh waktu iya. Lihat hasil shoot kita main itu udah kayak sudah bocil banget. Mana takut HP jatuh kan tinggi ya. Tapi gimana perasaannya aku udah ngantri lama-lama tiba-tiba pas udah gua terakhir ngantri ketika gua paling belakang begitu gua udah mau naik kayak guys jadi kan beres tuh ya udah lagi besok kalian aja iya ah emang jadi ikut jadi cuma aku yang nggak ikut oh enggak paling akhir ya benar yang lagi ya masih paling kan masih masih shoot sadar juga oh iya benar kalau sebenarnya aku udah mau naik cuma kan mau ikut suaranya kecil, tapi ini mic-nya nyala kok guys. Suaranya masih kecil guys. Berapa hari? Buat rekaman lagunya sih kita satu lagu satu atau dua hari kali ya. Iya. Jadi satu hari untuk main vocalnya, terus hari kedua untuk ad-lib backing kayak gitu. Iya. Dua hari ya. Jadi kalau misalnya kita ada banyak mungkin ya. Ya jadi kalau kita kayak ada 3 lagu berarti kayak 6 hari kayak gitu guys. Betul. Ya gitu. Ya, dan kalau untuk MV-nya kita cuma sehari. Betul. Iya. Tidak ada waktu untuk mengucu ya. Jadi betul. Kita benar-benar padet banget, padet dah. Iya. Sih, ada yang mau nanya lagi boleh banget. Kita live di TikTok ini kita sampai jam berapa ya? Sampai 7. Nanti abis dari live ini kita pindah ke beda platform. Beda platform. Ya, jadi kalian bisa pindah untuk langsung nonton ke ininya. MV kita yang langsung. Iya. MV-nya udah keluar belum? MV-nya mau keluar. Jatuh juga sayang. Iya. Kita lagi outshoot. Ini sayang. Iya. Jangan ditemenin. Pokoknya mirip semua, kita emang kembar empat guys. Waduh, kembar empat ya. Ada orang tua. Katanya spoiler, spoiler kali sedikit. Speak English. Abel. We need cheesecake English. Spoiler version. Ya, ada kok, ada kok. So great. Eh, kita spoiler ini aja yuk. Ngelakuin. Ya, gitu-gitu. Apa gitu? Apa gitu aja? Apa? Oke, ini gini aja. Tangan aja. Apa sih? Udah spoiler deh. Oke, aku udah bilang aja. Gitu ya, udah ya. Semuanya. Satu kalau kita mau main dance aku rapnya dia rapnya aku nyanyinya nyanyinya sama dikit karena ini bukan lagi power push so I like able 6, 7, 8 yay okay rapnya bersama lalu gua apa aja ya aku tapi nggak kasih tahu ini lagu apa kita jadi kita jadi nanti jauh sebeda lagu. Oh, beda lagu? Iya yeah. Beda-beda misalnya iya oh, wait aku dulu ya. You wanna talk to me, I'm blue, it's my face. Ya maksudnya udah? Oh iya, yeah, yeah. Iya Chelsea. Chelsea abisnya kenapa hilang? Ada ada, cuman kalau lihat ya gak boleh ya. Iya, gini aja. Atau lain. Satu pilih. Satu juga bisa, satu
Gak ada yang tahu. Shishela Serupas ya. Gak ada yang tahu ya. Eh, sejam lagi. Struggle yang terjadi pas syuting MV apa tuh? Kostum. Baru ya, pasti bener banget sejujurnya. Tapi sejujurnya itu karena memang kostum di Bobbit ini sangat unik ya, konsep ya, unik ya. Kayak apa, kayak robot-robot gaming gitu. Karena kebetulan dance-nya juga agak ribet, jadi kayak sama kostumnya. Kayaknya maksudnya kalau pakai baju biasa juga memang dance-nya agak susah. Jadi apalagi pakai kostum yang memang tematik gitu ya. Jadi lebih susah. Jadi emang banyak kendala di kostum karena ya memang sulit. Bukannya karena kostumnya ya, guys. Betul, tapi kostumnya keren banget kan, saya sendiri kan. Kostumnya keren banget. Iya, tapi kayak ada kostum favorit sih udah. Biasa. Iya sih, bagus sih. Cuman kayak emang jadinya agak susah kalau untuk dipakai sambil dance. Iya. Celana Ciabel, hoodie aku, ya. Tapi apa sih saya juga? Kita mengatasinya dengan baik. Apresiasi kita. Kan nanti kita mau pindah. Oh ya, iya. Lupa. Kalian fav tracknya mana? Tadi kita udah tahu. Rooftop. Tapi sebenarnya suka. Nanti kalian kalau udah dengar boleh kasih tahu kita favoritnya. Aku punya request buat kalian semua. First time kalian dengerin semua lagu di album kita, tolong pakai headset. Oh yes. Ya. Jangan dengerin speaker kayak speakerphone atau gimana. Tapi kalau pakai speaker juga boleh. Ya kalau speaker yang beneran enggak apa-apa. Yeah. Tapi kalau misalnya dari HP doang. First time ya. Yeah. Oh, first time. Kalau mic-nya enggak apa-apa, tapi first time tolong pakai earphone karena dan kalian nikmati semuanya. Karena di setiap lagu kita itu kita menggunain bass dan banyak juga kayak suara-suara yang bisa kalian dengar kalau kalian pakai earphone. Jadi full experience itu kalau kalian dengerinnya pakai earphone. Yeah. Pilih Poppet ini lagunya tentang apa sih kak? Lagunya tentang ya itu lagi. Kalian akan tahu deh setelah dengar liriknya. Ini kayaknya kita tidak bisa menjelaskan ya. Intinya kayak agak nyambung dari yang Touch the Sky sih. Iya yeah, sih. Kayak lebih kayak balasannya gitu. Balasannya gitu ya. Benar-benar. Oke. Kali ini aku akan maju. Betul. Kan kita lebih suka Touch the Sky terpuruk dan kali ini kita banget lagi. Jadi Piri Popit tuh artinya kayak, ya this is star big. Iya kan? Oke, lu bisa jatuhin gue, tapi lihat kita sekarang gitu. Ini mic-nya gak mati. Ini mic-nya gak mati kalau ngomong ada Nina. Itu ada biru. Tapi jelas gak guys? Apa kurang besar juga? Itu ada biru. Sky B, ayo namain hashtag Twitter. Ya. Dan kalau misalnya kalian mau nonton MV-nya, yang mau buat video reaction, boleh banget kalian post video reaction kalian waktu pertama kali nonton MV Pidi Pepit. Iya. Katanya Pidi Pepit konsepnya sama kayak Time to Fly. Enggak. Enggak. Beda banget. Dan setiap lagu yang kita keluarin tuh bisa dibilang genrenya lumayan berbeda ya satu sama lain. Yeah, nggak ada yang mirip gitu karena kita try new things terus ya. Yeah. Iya. Yeah. Tuh. Itu sih. Tapi ada TikTok challenge-nya nggak? Ada. Tunggu ya. Dan harus kalian cobain challenge-challenge-nya. Iya, benar. Iya. Karena seru-seru. Please yang ke Solo sampein Solo ke Starby. Ya guys, kalian tuh kalau misalnya tiba-tiba, aku lagi di Solo, ingin nonton Starby dan yang pastinya nih kita di Solo tampilin lagu baru kita. Ini spoiler juga nih, jadi buat kalian ada di Solo atau sekitar-sekitarnya bisa langsung pesan mau meet and greet bisa besok meet and greetnya nih besok tanggal 8 dan kita tampilnya di Playing Music Festival itu. Tanggal 29 ya? Betul. Karena ada banyak artis-artis lain, kalian bisa sambil nontonin mereka juga. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan. Reaksi kalian pas pertama denger demonya lagu Piri Popit gimana sih? Katanya
suka langsung suka sih, suka banget. Karena pada pas lagi itu tuh kita emang sebenarnya genre video popit itu kita yang request. Iya. Jadi memang Oh iya. Saat itu tuh kita pingin punya lagu yang genrenya kayak gini dan kita pengen yang temanya juga begini. Jadi memang video popit itu lagu yang kita bikin secara apa ya, kitanya juga ikut antisipasi gitu. Iya. Dan ternyata sesuai dengan ekspektasi kita ya. Iya. Iya betul, ada yang bilang rate MV-nya 1-10, 1/10. Kebetulan kita belum lihat, yeah. Jadi kita menempatkan posisi kita sama seperti kalian, yeah, yang belum pernah lihat sama sekali bentuk MV-nya kayak apa. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Yes, yes. Wow. Kalau makeupnya dari semua kostum di Beauty Pocket paling suka yang mana sih? Aku yang banget. Aku juga kayaknya yang batik kayak tenun. Oh iya, kayak tenun, kalau berbeda ya. Aku yang ini ya. Apa yang robot? Enggak. Si apa ini? Jeans? No, futuristic. Ini cuma ya. Makeupnya ya, aku futuristic juga. Aku suka. Tadi aku tadi itu mau apa ya? Oh, tadi ada yang nanya di albumnya di mana. Buat kalian yang mau tahu update-nya langsung aja follow Instagram kita, Stage Official, karena pasti semua informasi bakal ada di Instagram kita, Stand Official. Iya, dan ini Instagramnya lagi. Ini albumnya tuh PO dulu ya. Jadi kalian harus pesan dulu. Iya. Masih penasaran bentuk albumnya kayak gimana? Gimana ya? Pas di Solo bawa PD Pocket ya? Bawa. Bawa. Anyway, tadi ada yang nanya, kayaknya aku baru di sini. Ini tuh grup apa ya? Jadi kita itu grup dari Bandung, dari Indonesia. Udah punya 5 single sejauh ini dan nanti jam 7 kita akan keluarin lagu baru kita. First dan album baru, album pertama kita ya. Iya, album pertama kita. Nanti semua bakalan ada di seluruh digital platform music ini. Ya, bisa didengarin nanti jam 12 malam. Jadi tanggal 28 sih lebih tepatnya. Jadi buat kalian yang baru bisa aja langsung aja nanti cek aja terus jangan lupa untuk menjadi Skybee guys. Iya. Nanti kalau misalkan kalian mau gabung jadi Skybee, kalian ada juga tuh sosial medianya Skybee ya gitu. Terus kalian bisa join kayak bisa chatting gitu bareng sama kita gitu. Tanya ke admin aku ya. Lagunya ada yang full Inggris ada guys? Iya ada. 3 lagu. Albumnya ada photocard, pasti ada di album kita itu nanti akan banyak ada photocard, ada albumnya sendiri, ada DVD-nya, terus ada banyak deh nanti kalian bisa lihat kayak ada stiker dan lain-lain, pokoknya di dalam albumnya itu ada banyak macam guys. Ada teori ya sih di MV-nya, kita selalu berteori. Anaknya teka-teki banget ya? Iya. Kalau misterius gitu ya? Iya. Jadi bisa aja nyambung ke lagu lain, misalnya tiba-tiba nyambung ke lagu yang pertama banget, tiba-tiba nyambung ke yang galaksi, kayak kita nggak pernah tahu ya. Iya, kita emang mau kalian berpikir aja sih, kayak gimana ya teorinya. Terus ada yang nanya juga dari tadi itu banyak banget aku bacain komentar tentang bener gak sih mau ke Korea? Bener gak sih mau ini, bener mau promosi, bener gak sih ke Korea? Mengenai hal ke Korea ini, kita nanti bakal ada press release khusus untuk ngebahas tentang apakah Starby ke Korea. Apa itu rumor? 31 adalah 31. Buat yang mau tahu update-nya nanti kalian cek aja semua sosial medianya Starby Official. Di situ nanti pasti ada info di lanjutnya untuk suaranya nggak ada press release. Iya, terus kayak kalian keren banget, aku ngikutin kalian dari lagu Aku Lengkap Denganmu. Terima kasih. Wow. It's been a long time ago. Thank you. Apakah suara kita masih kecil? Wow, kecil banget. PDP itu artinya apa? Gak ada artinya guys. Gak ada artinya kayak. Itu cuma kayak PDP. Kayak okay. Karena di lagu ini ada PDP Pop It sebagai liriknya. Jadi makanya judulnya itu PDP Pop It. Oh, yang di buku. Karena kayak game-game itu kan kayak pop kayak gitu. Iya, kayak Pop
Jadi kopi campur Indonesia. Inggris. Ya. Ya. Pidi popi itu sound effect ya, bukan? Bukan. Si itu kayak diucapkan. Gak kok sore oke aja pakai headset guys. Oke. Bakal ada lights 3. Pastinya bakal ada, udah ada rencana, tapi belum tahu kapannya. Jadi itu aja mungkin lanjutannya. Ada rapnya enggak? Enggak ada, ada dong. Ada dong. Ada. Ada enggak ada? Enggak ada. Ada jadi cuma dia lagunya gitu doang, guys. Ada lagunya enggak ada. Isinya apa? Albumnya kosong. Jadi dia aja jadi kalian mendengar diri kalian sendiri aja. Kesunyian gitu. Friendship-nya untuk friendship sih untuk sementara ini untuk di solo kita belum bikin ya, tapi mungkin kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian mau bikin franchise sendiri, karena nanti kita di solo kita akan bawain lagu-lagu yang kita yang udah rilis dari lama dan bawain lagu baru juga, such kayak Piri Popit. Nanti kalau misalnya kalian mau bikin franchise sendiri, boleh banget ya? Iya boleh. Siapa tahu itu nanti jadi franchise officialnya nggak ada yang tahu? Iya. Bikin SKB gitu guys. Oh my god, gak sabar. Jam berapa ya? Jam 7 ya? 48 menit lagi. Part lagu terfavorit di semua di album Perfume terfavorit nih setiap review sih review nya ada yang aku sih bagian semua rap itu juga enak semua rap ini semua bagian kayaknya semua lagi aku juga suka semua aku suka saya mau first mau pre chorus mau rap mau bridge semua kalau dari pidi popit deh biar lebih mulai pilih popit nah satu hidup itu pilihan jadi kita harus memilih ayo pilih popit kayaknya aku bagian dance break hey oh. Aku bagian dance break sama bagian yang sesudah dance break ya karena di situ menurut aku si aransemennya berubah lebih iya yang terakhir banget itu berubah banget kayak benar-benar down aku remek aku part yang ini yang kita berdua yang di first dua oh iya iya aku sama rap dia dia Keja ya aku sukanya ini bridge aku sama Keja itu enak banget sih buat aku lyric is so cool tapi semua bridge-nya aku suka sih yeah. Kayak semua lagunya iya, bridge-nya enak banget kan katanya siapa dong fans internasional pakai bahasa Inggris hi guys we are Serbi get ready so we are the group from Indonesia yeah we gonna release our first album Fly and as already know us thank you for always supporting us yeah. Yeah. And watch and if you already know us thank you for keep supporting us and watching this live MV countdown yeah don't forget to watch it on YouTube at 6 p.m. 7 7 p.m. in Indonesia. Yeah. In Indonesia. Katanya bisa nggak kalau albumnya dikirim ke Filipina sama Malaysia? Bisa banget. Mau bisa banget lain? Bisa banget. Betul. Wherever you are, our album will reach you. Jadi tenang aja. Okay. Tenang guys. Kita akan pastikan semuanya. Kirim sama membernya bisa nggak? Ya nanti kita akan ada di depan pintu rumah kalian ya. Kirimin paket ya? Iya kayak kirimin paket toko study gitu. Iya kita menjadi paket ya. Iya. Yeah.
Iya. Apa jadi kang paketnya aja ya saya ya? Oh, Cicela kemarin udah cosplay ya kayaknya ya? Iya, ya, jadi ya. Tolong. Keija minta heart katanya. Udah tuh. Kebutuhan juga bisa kan? Bisa guys, jangan khawatir. Ada dance practice yang enggak. Ada dong, dance practice. Ada dance practice-nya. Ada di ini deh, udah ada di time apa namanya? Timetable di Instagram-nya. Ah, gak tau deh, sebetulnya kalian capek. Kalian capek. Tau deh, gak itu. Gak bayar, gak tau. Aku juga enggak. Belum aja, belum. Guys, bentar lagi kita udah mau udahan, jadi mau tanya-tanya langsung aja komen. Iya, kalian mau tanya-tanya tentang MV-nya, tentang album. Makanya nanya, Pak, lapar lapernya. Lapar. Makasih ya sudah menanyakan ya, jangan makan ya. Itu gitu. Perhatian. Iya. Capture time dong, tapi kita masih punya 14 minutes. Iya. Kayaknya screenshot-nya sekitar 5 minutes. Iya, Chelsea minta hug. Hug. Gak boleh. Di albumnya baru sekarang ini akan ada berapa MV, Kak? Wah, pertanyaan ini bagus sih sebenarnya. Iya. Karena untuk sekarang lagu yang dibikin MV itu hanya satu yang nanti akan keluar jam 7. Tapi kalau untuk kedepannya kita nggak tahu. Nggak tahu apakah lagu lain bakal ada MV-nya atau enggak. Kita tidak tahu, makanya tungguin aja ya guys updatean dari kita. Kapan berangkat ke Korea? Kita ke Korea, ke Solo. Korea sih. Kapan berangkat ke Solo? Besok kita berangkat ke Solo guys. Karena besok kan ada Miss Anne Green. Iya. Ah, bentar lagi sih, berapa jam lagi ya? Iya. Sampai berapa jam lagi kita OTW ke Solo? Itu guys. Ini keramas. Tiba-tiba. Semangat promo ya, thank you so much semuanya. Terima kasih. Sama hafalin rapnya lumayan ya. Karena sebenarnya kalau hafalin liriknya aku termasuk cepet hafal, cuma cara ngeenakinnya itu ya cara kayak apa sih, bukan rhyme-nya, apa sih flow-nya itu loh ya. yang unik-unik gitu di lagu-lagu baru Stabi ini. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama fandomnya Skybee. Skybee. Ya. Starbee, get ready. Coba dong spill wishlistnya untuk PD Popin. Oke. Wishlistnya. Penontonnya dalam 1 jam, viewersnya jangan yang terlalu jauh. Jing. Dalam 1 jam. 1 hari deh. Ya. 1 hari. Itu aja. Betul.
collab sama Kobo. Iya. Yeay. Sabar kan. 10 menit lagi, benar 10 menit lagi. Kita udah live TikTok. Iya. 5 menit lagi kita bakal screenshot, guys. Semoga bisa Coachella. Astaga, amin banget, amin banget. Tapi satu lagi wishlist buat K-pop ini, semoga masuk Billboard ya guys. Amin. Dan semoga bisa masuk ke nominasi award-award lagi, siapa tahu. Dari kemarin kita sudah nominasi, mungkin lagu ini akan membawakan kita piala. Amin. Ada yang lagu nggak ada nggak ada
Jadi ada Indo Inggris dan Inggris full ya guys. It's time for screenshot time. Okay, yeah, let's go. Let's screenshot ya guys buat kalian yang posting atau bikin jedak jeduk atau apapun bisa nih. Betul. Sesikirin itu kah? Sikirin. Lagu yang full bahasa Sunda ya katanya. Wow. We never know. Gue pikir, oh digeser ke kanan deh. Full Sunda oke tuh. Nanti kalau kayak full Sunda, kita jadi nyinden kali ya. Jadi kayak burungkat ya. Oh benar. Iya. Nanti kita dance juga traditional. Iya lagi. Ya sabar bentar lagi ya kan. Abis ini kita bakalan live lagi di platform sebelah. Jadi jangan lupa buat nonton juga. Dan kita bakalan nonton MV-nya bareng-bareng ya guys. Iya. Spoiler gerakannya buat screenshot. Thank you juga buat TikTok hari ini udah provide live countdown kita. Terima kasih.